pada tanggal 3 hingga 13 September 2023 menyaksikan kembara kenali Borneo oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah beserta rombongan bermula dari Bandar Tawau berakhir di Teluk Malano Sarawak meliputi perjalanan sejauh 2,154 km. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan sedikit sebanyak perkara-perkara menarik semasa tuanku dan rombongan berada di Kepulauan Borneo. Saksikan. Let's go! Lama intro dah macam intro suara wartawan dah pula kan. Okey geng, assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera. Kali ni aku nak kongsikan pasal Yang di-Pertuan Agong dengan family dan rombongan datang melawat Kepulauan Borneo. Jadi bila diorang sampai ke Latatu, aku ambil kesempatan lah nak shoot gambar, nak shoot video, manalah tahu dapat footage-footage yang menarik. Jadi footage-footage yang aku kongsikan pada kali ini adalah sekitar kawasan Lak Datu selepas Yang di-Pertuan Agong dan rombongan habis melawat Bandar Tawau. Jadi ini adalah hari yang kedua lah. Memang masa ni aku memang bawa motor ringan lah, aku bawa NMAX lah. Sebab kalau aku bawa GT masa ni memang takkan lepas punya lah. Orang punya ramai macam semua, kereta, motor, lori memang crowded habis lah. Sampai depan Dewan Perdana ni kena tahan dengan abang trafik sebab tak mau terlampau ramai crowded depan, jadi kami start kat sini. Ha, duluan lah. Lepas daripada Dewan Perdana tadi tu, abang trafik pun dah kasih lepas. Aku pun terus cari jalan alternatif. Aku ikut jalan Kampung Jawa, terus rushing ke lapangan terbang Lak Datu. Sebab aku tahu lepas ni mesti Yang di-Pertuan Agong akan lalu tempat tu menuju ke bandar. Sepanjang kembara Yang di-Pertuan Agong kali ini, banyak adegan-adegan menarik dapat kita saksikan. Syukur juga tuanku ni seorang yang sangat sporting, sudi mencemaruli bertemu rakyat jelata yang hampir tiada protokol. Iyalah kan, dalam 60 tahun baru ada orang besar datang melawat turun padang bertemu rakyat. Siapa tak excited kan? Ada yang kisah yang lucu, ada kisah sedih, ada kisah gembira. Jom kita tonton klip-klip yang belegah di media sosial. Alhamdulillah. Assalamualaikum Agong. Assalamualaikum. Assalamualaikum Agong. Tinggal dari mana? Balung. Alhamdulillah. Salam Gung. Boleh Gung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Thank you. Permak nak raya. Mana Agungnya mana? Oh itu Agungnya, dia datang. Dalam pada itu, isu jalan raya adalah antara masalah utama di Sabah. Ini kalilah bilang dorang sini. Kita bagi tuanku raja merasai sendiri macam mana keadaan jalan raya Sabah dengan berkenderaan darat sepanjang jelajah Borneo. 60 tahun geng,
baru kali ni diaspal balik jalan kita. Okey, sekarang saya berada ngam-ngam kat traffic light airport ni. Sekarang memang dah ramai sangat menunggu ketibaan yang di Pulau Nanggung. So, saya kena cari spot yang paling strategik lah. Mana suaranya? Jaga. Saya geng, mungkin ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Dapat juga bersalaman dengan Baginda Sultan. Syukur, Alhamdulillah. Adakah terangkang? Selepas daripada airport ni, aku pun bergegas kejar rombongan di kat area bandar. Sekarang diorang menuju Palm Garden untuk perasmian tempat. So, spot terbaik ialah depan Escape Pekan 1 yang dekat bomba tu lah. Yuk kita kejar diorang. Lepas Masjid Baukah, sepanjang Harbour Town ni memang ramai dah ready tunggu konvoi yang kita nak tunggu. Memang macam special event lah kali. Mantap warga tu. Ni kat Escape Pekan 1 ni.
cikgu cikgu dia dengan murid-murid dah siap sedia dah tunggu tepi jalan. So kita join diorang, lagipun macam sporting je cikgu diorang ni. Jom 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 jom. Tintin, Agong sampai, Agong sampai. Agong sampai. Besarnya Agong depan ni tak nampak. Jalan raya, jangan naik jalan raya. Lambai, 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 lambai. Hai, kepala tu merdeka. Belum ada lagi, belum. Belum, 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 belum. Senyum, senyum. Agong limpas, Agong limpas. Sini lagi, sini lagi, sini lagi. Ayo, 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 ayo. Agong, Agong, ni Agong. Dua, tiga, lambai. Lambai, 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 lambai. Rakyat Kongo, ya. Rakyat-rakyat semua. Rakyat Kongo. Ada di belakang saya, tuan. Ni kali memang betul-betul sangat baik. Aku ingat tuanku yang drive, so tunggu lah sebelah kanan. Rupa-rupanya tuanku tengah test kat sebelah kiri. Tak dapat shoot gambar tuanku kali ni. Masa ni tengah crowded lah nama. Budak-budak pun macam histeria semacam. Meniru ke arah kereta aku. Mana lagi orang tua, sama dah excited tak ingat dulu. Last-last bodyguard Agung tutup lagi. Tak mahu kejadian yang tak ingin terjadi. So, tak ada chance lah untuk dapat gambar clear kali ni. Saya rasa sayu dan dekat hati apabila seorang anak muda panggil saya Pak Cik Agong. Pak Cik Agong. Ada juga panggil Abang Agong. Ada juga panggil Gong Gong Gong. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Amin, amin. Thank you.
Sempena Kembara Borneo yang di-Pertuan Agong. Kepada gadis-gadis Sabahan, kamu ambillah itu Tengku Muhammad. Update lah status di TikTok dia dong, barabis lah. Ambil lah yang Sarawak-Sarawak, gadis-gadis Sarawak, ambil lah Tengku Hasanal. Kami yang lelaki-lelaki Sabahan sama Sarawakian ni, pindahlah kami sana di Filipin. Kalau anda bakar pelarian lah kami sana, kami di Semenanjung. Ambil lah, kamu ambil lah semua. Okay, bye, merajuk. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.